Halo teman-teman Karaudi Lovers, kembali lagi di YouTube channelnya Niki Motor. Nah, kali ini kita lagi ada project di Audi Q3 atau Audi Q3 ya. Jadi di mobil ini konsepnya OEM, benar-benar OEM. Akan kita bekalkan DSP dari Mas Wei. Kita gunakan di sini. Jadi konsepnya speakernya tidak ada yang diganti sama sekali ya, teman-teman Karaudi Lovers. Jadi di sini prosesnya ini sudah naik DSP-nya. Kurang lebih seperti ini. Nanti placement-nya itu akan kita taruh di bawah kursi driver di sini. Ini jalurnya udah kita buatin ya kan. Nanti placement-nya ini DSP dengan amplifier yang sangat mini ini akan kita placement di sini ya. Nah, di sini lagi cek channel depan ini kita buat full aktif ya teman-teman Karaudi Lovers. Jadi depan ini full aktif. Sekarang kita lagi cek channel semua bersama mamang kita, Mamang Piki. Gimana Mamang Piki? Siap. Gimana? Ada kesulitan apa nih di mobil Audi Q3 ini? Kesulitannya ya relatif sih ya. Relatif ya? Gampang-gampang sulit sih. Gampang-gampang sulit ya? Berhubung untuk kerjaan kita ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya. Nah, apa? Hah? Ayang wae si Mang Manang sih. Oke, Mang Piki dilanjut ya. Oke, nanti kita update lagi pengerjaan selanjutnya ya, Mang Piki ya. Siap. Jadi siap. Itu DSP nanti placement-nya di mana ya, Mang Piki? Di bawah karpet, di dalam. Di bawah karpet. Ada tempatnya ada? Ada. Oh, gitu. Oke deh, oke. Wow. Ya udah, Mang Piki dilanjut ya. Siap. Nanti siap, kita update lagi pengerjaannya ya. Oke, kalau Audi Lovers, jadi mobil Audi Q3 ini udah selesai di tuning sama Ko Teddy. Di mana Mang jadinya, Mang? Coba kita lihat. Tereng. Ngumpet ya? Ngumpet. Jadi benar-benar nggak kelihatan apa-apa nih begini nih modelnya nih ya kan? Ya. Berarti posisinya begini ya, Mang ya? Iya. Coba tuh, nggak kelihatan apa-apa jadinya. Tuh, nggak kelihatan apa-apa. Ya kan? Set. Ini clean banget. Penempatannya mantep banget. Dapat aja Mang tempat di sini, Mang. Tapi ini aslinya memang nggak ada apa-apa di sini, Mang ya. Kosong. Oh. Jadi di sini placement DSP-nya di bawah amplifier mini dari Mas Wei. Mantap. Ini suaranya gimana, Mang? Suaranya gimana? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita dengerin bareng-bareng bentar ya. Monggo Mang, silakan dirapihin dulu. Oke, Karaudi Lovers, jadi mobil Audi Q3 ini sudah selesai di tuning dan sudah kita rapihin juga placement amplifier dan DSP-nya. Jadi kita tinggal tungguin Ko Teddy dulu ya kan. Nanti kita ulas bareng-bareng sama Ko Teddy ya. Nanti di sini saya bakalan kasih review experience tentang mobil yang di-upgrade hanya menggunakan DSP-nya aja. Cerita dulu sedikit sama teman-teman. Jadi mobil Audi Q3 ini kita upgrade kualitas speaker standarnya dengan menggunakan DSP dari Mas Wei ya, teman-teman Karaudi Lovers ya. Jadi DSP Mas Wei kita sandingkan kembali dengan amplifier dari Mas Wei yang kecil banget, mini. Nah, itu tipenya P2. Nah, ini dia teman-teman Karaudi Lovers, Ko Teddy. Halo guys, apa kabar? Gimana nih, Ko? Di kesulitannya di mobil ini gimana, Ko? Gak ada kesulitan ya? Gak ada kesulitan ya? Gak ada kesulitan. Mobilnya, turns out, mobilnya simple sekali. Okay. Even amplifier original pun gak ada. Jadi dia dari head unit langsung ke speaker front sama rear, itu oh, aja sih. Okay, sangat okay, simple. Okay. Ah. Sangat simple banget. Sangat simple. Ya. Tapi sangat kualitas speakernya lumayan bagus. Woofernya ini, mid bassnya ini sudah ukuran 8 inch. Nah, saya baru kali ini nih ketemu mobil yang mid bassnya 8 inch, tapi subwoofernya lebih kecil. Kayaknya cuma berapa kok? Cuma 6 inch deh. 6 inch? Iya. Iya. Serius lu 6 inch? Ini mobil keren. Audionya keren. Jadi punya potensi yang oke banget gitu loh. Tweeter, mid bass, sama subwoofer, sama rear speaker, itu aja sih, that's all, simple sekali. Center speaker tempatnya ada, tapi isinya nggak ada. Oh, drivernya nggak ada. Oke. Jadi di rear,
di pilar D itu ada tempatnya speaker surround juga. Oke. Tapi mungkin tipe ini memang nggak dapat ya. Jadi dalamnya memang kosong gitu. Oke. Nggak ada speaker di situ. Tapi buat kita nggak masalah karena sudah cukup sih. Frontnya kita main full aktif. Twitter sama mid bass kita pisah channelnya. Yang rearnya kita main pasif ya. Dia two way juga, tapi kita main satu channel aja. Terus sama sub udah selesai gitu. Selesai gitu. Selesai. Untuk subnya pun enteng sekali, kita cuma pakai Masway P2, P2 ya, which is powernya kecil banget fisiknya. Kita umpetin di bawah bangku, bawah karpetnya lagi, jog driver. Itu ketemu aja tempatnya ya? Ketemu aja, keren. Gile. Ya asik. Dia mobilnya asik sih, akustiknya secara akustik asik. Head unitnya juga udah komplit ya, bisa Bluetooth. Malah ada 2 slot buat SD card. USB juga ada, tapi mostly pasti orang banyak kan pakai Bluetooth lah ya, iya, sekarang ya. Asik sih. Oke. Dari segi tuningnya overall nggak ada masalah. Twitter, mid bass semua bisa nyambung. Meskipun mid bassnya 8 inch, tapi nggak ada bass yang over berlebihan. Gimana gitu ya? Subnya meskipun kecil, tapi oke banget ya dibanding sub aktif yang biasa gitu, kayak sub kolong gitu. Ini much better sih, much better ya, jauh lebih better. Saya aja kaget pas dengar bunyinya gitu, bulat banget ya gitu. Jadi memang seperti biasa ini kan buat daily use ya, kita tune memang subwoofernya agak kita overin supaya waktu mobilnya jalan pas jadinya. Betul. Volume rendah pun subnya masih dapat gitu ya. Memang itu udah defaultnya kita lah ya, karena memang mobil buat pakai harian gitu. Nah, di luar itu udah nggak ada masalah, staging semua dapat, nempel di atas dashboard, bass depan nempel di kaca, oke banget sih udah. Nggak ada isu ya. Banget mobil, nggak ada isu ya, nggak ada isu, ada banget kendala segala macam ya. Dan kita sudah tunjukin ke ownernya, udah coba dengar segala macam. Ya biasa lah ya, beyond expectation ya. Orang nggak nyangka loh, cuma nambah DSP kok bisa naiknya drastis banget, jauh banget ya gitu. Memang engineering kita itu keren lah jadinya gitu. Mantep banget. Mantep banget. Mickey motor engineeringnya gokil. Yes ya. Sambil kita pasang kan, sambil kita cek ini proper, mana yang proper, mana yang enggak, kita betulin gitu. Itu bedanya teman-teman ya gitu. Tapi pada saat instalasi tersebut di mobil ini ada kayak yang aneh-aneh gitu nggak sih? Nggak ada sih. Unitnya nggak ada, macam. Head unitnya nggak aneh-aneh ya? No problem. No problem. Nggak ada permainan pasos segala macam. Nggak ada. Normal semua. Mengingatkan ini salah satu mobil premium gitu kan? Iya betul, nggak ada. Ya. Aman ya? Aman banget. Jadi teman-teman yang punya mobil ini nggak usah ragu-ragu, mobilnya sehat, audionya oke, support untuk di upgrade ya. Meskipun cuma DSP only, tapi loncatnya bisa jauh banget. Mantap. Tapi sekilas nih yang udah Koko dengerin, sama Mercy ML kemarin speakernya kualitasnya bagus mana? Sama-sama standar ya. Kalau dibedain, ada nggak perbedaannya? Masih bagusan ML sih. Masih bagusan ML. Masih bagusan ML. Okay. Yang ini Twitternya agak terlalu bright ya. Agak terlalu bright, terlalu berani lah. Jadi ambience-nya masih enak di ML. Mungkin juga mobilnya juga, size-nya juga lebih besar kan. Terus speakernya juga lebih banyak di mana-mana gitu kan. Itu aja sih. Itu ambience ya, dia lebih ini. DSP-nya sama ya? DSP-nya pake sama ini ya. DSP-nya sama. Jadi ini apple to apple ya. Iya. Cuman ngebedain dari speaker-nya doang itu. Iya. Tapi mobil ini saya bisa bilang sub-nya menang ya. Sub-nya menang. Padahal 6 in. Sub-nya impresif nih. Impresif ya. Sub-nya impresif. Iya. Berarti cuman tinggal dirapi-rapihin lagi aja ya kok ya. Kalau misalnya mau ada. Yang enggak ada. Begini aja menurut saya udah cukup banget. Udah cukup ya. Oke banget. Untuk daily ya udah mantep. Sangat banget lah. Sangat mantep. Sangat mantep tuh teman-teman Car Audio Lovers. Jadi tunggu apa lagi? Konsultasikan di hotline Nicky Motor ya enggak kok? Yoi. Yeah. Udah tanpa panjang lebar, ownernya juga nungguin nih teman-teman. Yeah. Sekarang kita langsung aja dengerin hasil suaranya bareng-bareng yuk.
feathers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, super duper. Nah, itu dia teman-teman Karaudio Lovers, hasil suaranya. Bagaimana menurut teman-teman Karaudio Lovers semuanya? Jangan lupa dengerin pakai headset ya. Kalau impresi dari gua, impresi nih kok ya. Yeah. Semuanya naik. Semuanya naik. Semuanya naik, ada di atas dashboard. Suaranya, panggungnya, tatanan panggungnya, tonalnya, segala macam is perfect. Ini udah perfect untuk harian ya, Kak. Yuri. Untuk harian ini udah cukup perfect ya, teman-teman Karaudio Lovers. Ya udah, kok daripada enggak enak sama ownernya nungguin, mending kita tutup dulu ya. Ya, siap. Tutup. Thanks for watching, teman-teman. Thank you ya, teman-teman Karaudio Lovers. See you guys. Dadah.